Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Minggu 21 Mei 2023. Mazmur pasal 74 ayat 12. Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Mazmur 74 ayat 1-23 merupakan mazmur nyanyian ratapan umat Allah karena hancurnya bait Allah oleh musuh, yang memungkinkan rusak pada zaman Raja Antiochus Epiphanes atau ketika bait Allah dihancurkan bangsa Babel. Bait Allah tidak hanya dihancurkan oleh musuh, namun tempat kudus Allah itu dikuasai serta dinajiskan. Bahkan tidak ada lagi tanda-tanda bahwa Tuhan berfirman melalui perantaraan para nabi. Allah seakan-akan berdiam dan tidak berbuat apa-apa, bahkan saat musuh itu menista dan mencela nama Tuhan. Namun menariknya, walaupun demikian, pemazmur memiliki hal yang luar biasa dalam keadaan seperti itu, tetap mengingat kemahakuasaan Allah yang telah terbukti di masa lampau. Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari persoalan, tantangan, hambatan, penolakan, bahkan penganiayaan. Ada gereja yang ditutup oleh massa, ada daerah tertentu yang tidak mengizinkan umat Tuhan merayakan hari Natal. Namun, sekalipun itu terjadi, marilah kita belajar seperti pemazmur untuk tetap teguh imannya kepada Allah. Tetap berseru dan berharap pertolongan dari Tuhan yang berdaulat atas hidup dan segala keadaan yang ada di alam semesta ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik hidup kami, ajarlah kami untuk senantiasa mengingat-Mu dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup ini. Biarlah hati kami tetap berserah dan menantikan pertolongan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.